pejamkan matamu untukku. Dengarlah dunia berkata-kata, usah kau ragu, di sini tempatmu. Walau berubah di mata kita, tetap indah selagi kau masih percaya. Selama ini suap Kesha, eh? Dah seminggu memerak kat rumah. Tak sibuk nak keluar pula. Tak apalah, Ma. Seminggu dua ni bagilah saya habiskan masa dengan Erin, dengan Kesha ni. Lagipun saya rasa nak bayar baliklah benda-benda yang saya tak pernah buat untuk diorang, kan? Dia dah menyampah. Baru sibuk tergege nak pujuk dia. Dah tak guna, Amran. Mama, janganlah cakap macam tu. Sekurang-kurangnya Amran rasa Amran masih ada harapan. Yalah, mana tahu masa proses penceraian tu Erin ubah fikiran ke apa ke, kan? 5 tahun kau dera dia, ingat dalam masa 5 minit boleh semua berubah? InsyaAllah, Mama, kalau Tuhan izinkan. Tak adalah. Dia tengah desperate nak cari orang. Sebab tu dia call saya, dia takut saya tak datang. Tapi nanti saya cubalah balik awal, eh. Awal tu pukul berapa? Masuk pukul 9, habis dalam pukul 6 macam tu. Tapi tengoklah, kalau ada masalah kat kilang mungkin lewat sikit. Awak? Awak risau, eh? Awak janganlah risau. Majikan saya perempuanlah. Okey. Jom. Jom. Nanti lama pula aku tunggu kita. How's everything at the office? Mama boleh ke uruskan syarikat tu seorang-seorang? Alah, selama ni Mama uruskan seorang-seorang juga. Oh, minta maaflah, Mama. Saya bukan tak nak tolong. Saya nak sangat tolong, tapi yalah, I have to work on my marriage semua, kan. Saya nak betulkan rumah tangga saya. Minta maaflah, kalau boleh saya memang nak tolong Mama. Alah, tak payah tolong. Mama tahu nak uruskan syarikat tu. Kesha, Nenek pergi bercapat, eh? Nanti cakap dengan Mama, eh? Nenek, Kesha nak ikut Nenek pergi pejabat? Nanti Mama pergi pejabat, Kesha ikut, ya? Erin tolong Mama dekat pejabat? Mama nak serahkan syarikat tu pada Erin tak lama lagi. Itu sebab Mama suruh Erin datang pejabat, belajar-belajar macam mana nak uruskan pejabat. Nenek pergi dulu, ya? Nenek. Ya Allah. Nazrin. Lama
kenapa tak datang? Mana pergi? Saya tak sihatlah, makcik. Oh, makcik ingatkan Nazri dah pergi buat operasi mata tu. Aish. Nak operasi macam mana, makcik? Duit pun tak ada. Pelan-pelan lah, kan. Tapi janganlah kerja kuat sangat. Nampak tu belah sakit dah, kan? Itu pipi tu kenapa tu? Ni. Sebenarnya saya kena samun, makcik, hari tu. Habis saya dibelasahnya. Duit jangan ceritalah. Tisu semua rosak dia kerja, kan? Allah, kesian. Kalau makcik ni banyaklah duit, Nazril, kan? Makcik bagi Nazril duit buat operasi mata tu, encik. Nazril, Pak Tai pergi dulu, ya? Terima kasih, Pak Tai. Sama-sama. Ya. Nek, Syakir. Nenek nak pergi kerja tau. Sekarang tengah hari, nenek datang. Kita makan lagi. Kat situ, tangga, ya. Janji. Makcik kerja dulu, Nazril. Ya. Krisha. Krisha kata nak ikut Mama pergi ofis nenek, kan? Krisha. 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 Amran. Riana ni pemalu sikit orangnya, Datuk. Biasalah orang kampung macam saya juga. Datuk, saya dah jumpakan Datuk dengan Riana. Jadi nanti Datuk explainlah apa tugas dia. Lagipun saya ada banyak kerja lagi. Nanti apa-apa call saya. Tak usah. Datuk ni kamu ke orang. Roza tu happy go lucky orangnya. Dia tak suka hidup yang bermasalah. Bagi dia, hidup ini perlu dilalui dengan cara yang paling mudah. Walaupun saya tahu hidupannya banyak masalah. Apapun, alhamdulillah dia telah mencari menjumpai kebahagiaan yang dicari-carinya selama ini. Itulah. Saya ini banyak pula bercerita pasal Nurza. Sepatutnya kita bercakap pasal kita berdua, ya tak? Riana, saya sebenarnya bukan nak mencari seorang escort ke. Saya hendakkan seorang kawan. Datuk, sebenarnya apa tugas saya? Riana telah pun memulakan tugas. Macam saya kata tadi, saya nak mencari seorang kawan, teman. Seorang yang boleh mendampingi saya dan berkongsi suka duka saya. Itu yang saya cari. Adalah, abang. Baru je hari ini. Abang? Kami 5 hari pergi jalan Masjid India. Aduh, payahlah nak cari makan kat sana, Ril. Oh, orang ramai.
Tapi sampai sakit dekat abang ni nyanyi. Tapi hasilnya tak ada. Nak buat macam mana, bang? Orang macam kita ni harapkan simpati orang je. Kalau orang tak bagi apa-apa, nak marah pun tak boleh, tak? Yang kamu tu seminggu tak ada, buat dekat mana? Tak ada manalah, bang. Saya duduk rumah aje. Badan ni ah bengkak-bengkak. Kena belasah. Kena belasah? Eh, siapa belasah kamu? Kamu gaduh ya, Rik? Tak ada gaduhnya, bang. Apa lagi? Kena samunlah, bang. Habis duit saya semua. Kebas. Astaghfirullahalazim. Sianya. Yang dia orang ni pun tak ada terperut langsung. Orang macam kita pula yang dia buat nanya. Mata ada, kudrat ada. Kerjalah, kan? Ini orang macam kita dia nanyakan. Orang nak tolong, haram. Masih badan, bang. Cik, tahan sikit ni, cik. Banyak angin ni. Eh, mari makan nasi dengan nenek, mari. Syakir duduk sini dengan papa. Ayolah, tak apalah duduk sini, tak apa. Apa ni? Nasi dah makan nasi dah? Belum lagi, makcik. Nak pergi belilah lepas ni. Eh, tak payah beli. Ni banyak bawa ni. Makcik Maznah masak banyak ni. Kita makan sekali. Eh, makcik ni susah payah aje. Allah sekali-sekala. Apa salahnya? Benda banyak ada. Lagi kan kita makan, ya? Dia dah lama duduk Yorob. Buka restoran makanan Melayu. Itulah. Bila dah lama sangat tinggal negeri orang tu, dah hilang Melayunya. Lupakan mak bapak, lupakan usul asal. Maafkan saya, Datuk. Boleh saya tanya? Sebelum saya, ada tak Datuk ambil orang lain jadi escort ke Datuk? Awak yang pertama. Habis tu anak-anak Datuk tak marah ke? dia orang tahu bapa dia orang ni memang banyak girlfriend. Datuk, lepas ni kita nak pergi mana? Ke rumah saya. Rumah Datuk. Takutkan saya. Ya nak, saya upah awak ni, saya bagi gaji semata-mata untuk temankan saya. Bukan ada benda lain, tak ada. Awak jangan bimbanglah, awak boleh buat laporan polis kalau saya lakukan apa-apa yang tak senonoh pada awak. Okey. Riana, ni. Awak fikirkan habis-habis apa yang sedang terbayang dalam fikiran awak sekarang ini. Ya? Jangan buat keputusan sekarang. Fikirkan dulu. Okey. Apa yang melingkar di jemariku, semakin besar nafasku suka. Walau ia di depanku, masih kabuku tercari. Datang dan kembali, kini kau pergi, membiarkan ku di sini tersunyi. Segalanya yang nyata, namun masih tak terdaya. Ku cuba untuk tinggal seorang ke kat rumah? Ada seorang pembantu. Raja.
Dialah tukang masak, dia tukang kemas, tukang kebun, kadang-kadang jadi driver. Semua? Semua. Selamat datang, Cik. Ha, sila masuk. Raja, ini tamu khas kita. Ha, pergi buat minum. Ha, ya, ya. Selamat masuk, Cik. Selamat datang. Saya dah agak dah. Dia mesti ada sebab balik kat sini. Untuk larikan Krisha sekali lagi. Hai, saya tak percayalah anak Datuk Mendatin ni. Saya syaklah. Ni mesti girlfriend dia sengaja hantar Krisha balik. Jadi, Amran pun buat-buatlah baik untuk larikan Krisha sekali lagi. Betul tak, Datuk? Pukul berapa dia keluar tadi? 10. Pukul 10 sampai pukul 4 petang tak balik lagi. Nak balik buat apa? Dia memang tak ada niat nak balik. Ni, Erin pun satu dah tahu laki itu macam tu. Kenapa biarkan Krisha rapat dengan dia? Inilah jadinya. Sabar, Erin. Saya dah ingatkan Am ni dah betul-betul berubah. Tak berubah-ubah juga. Tak habis-habis nak menyusahkan kita. Sampai bila pun saya tak tahu. Abang buat report sajalah, bang. Saya betul-betul dah tak tahan dengan perangai anak kita ni. Krisha tu anak dia. Mama, Azal, Krisha seronok ke datang sini? Seronok sangat. Ya? Yeah. Nanti kita datang lagi, eh? Tapi sekarang kena balik dah. Dah satu hari dah kita kat sini. Papa penatlah. Balik, eh? Lepas saja lah kita pergi jumpa Abang. Krisha nak bagi Abang coklat. Abang warna ni? Alah, yang Abang jual tisu tu dekat shopping mall yang Mama selalu beli barang. Abang shopping mall? Syakir, bawa kau tak tisu tu? Krisha datang. Krisha, jangan lambat sangat, eh? Cepat sikit, eh? Sebab kita dah lambat ni. Eh? Okey, Papa. Abang, saya nak beli Abang coklat. Bisa. Abang nak bagi lukisan. Ha. Tak cakap terima kasih pun. Alah, Papa. Syakir lupalah. Ha. Ha. Itulah dia. Lupa aje. Lain kali cakap terima kasih. Okey. Tahan budak tu. Mana kau dapat? Ejen. Ejen? Hai, pakai ejen? Ish, bagi betul ejen ke mak ayam ni? Eh, dia tu budak baik tau. Bukan macam tu. Ha, dengar cakap macam tu. Itulah, aku tengok innocent je budak ni. Budak baru kot. Ish, betul lah kau ni. Sabri, aku ni dah tunggu. Dah tak lagak. Ha? Cakap-cakap juga. Berapa mas kahwin ni? Janganlah. Aku tak tanya pula, dah lupa. Alamak. Waktu kerja dia dah habis. Kerja macam ini pun ikut time juga. Semuanya ada syarat. Ha? Dia ikut syarat aku, aku kena ikut syarat dia. Itulah kaedahnya. Kena hati-hati. Tersilap ini orang ke? Aku tak mau tahu.
Aku tak nak tanya apa-apa. Aku nak dia jadi kawan aku itu saja. Kalau dia nak bagi tahu aku apa-apa, dia boleh bagi tahu, dia boleh cakap, aku boleh dengar. Yalah, kalau bini orang macam mana? Aku tak kisah. Macam aku kata, aku nak cari seorang kawan saja. Bukannya nak buat perempuan simpanan atau girlfriend atau apa. Kawan. Kalau kawan, kawan dibayar. Dahsyat kau. Kawan pun kena bayar. Datuk, waktu kerja saya dah habis. Ya, saya tahu. Baik, saya hantar awak balik. Tak apa. Saya boleh balik sendiri. Esok Datuk nak saya jumpa kat mana? Esok nanti saya bagi tahu Rosa. Betul nak balik sendiri? Betul. Baik dulu. Aku dah buat ni. Yang aku pergi cium tangan orang tua tu pasal apa? Macam dia bapak aku pula. Hi, tak pro betul lah aku ni. Datuk, Datuk. Memanglah dia patut jadi datuk aku pun. Pelanggan hari ni. Jom. Papa, Mama tidur. Oh. Mama penat sangat tu kot. Ya, Mama tidur eh. Syakir jangan kacau. Tahu. Syakir pergi mandi. Lepas mandi, semayang. Lepas tu tolong papa masak. Boleh? Boleh. Ha, bagus. Ha, tu dia. Dah sampai Budi. Ha. Kalau dia tak apalah. Kalau dia sampai, saya balik dulu lah. Kenapa ada poli dekat rumah kita ni? Polis. Terima kasih, Cik. Okey. Sikit salah faham, Cik. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takkan dia dah jumpa mayat Liza? Polis tak boleh tangkap aku. Polis tak boleh tangkap aku. Aku tak nak mati, aku tak nak mati. Pa, janganlah masuk. Kesha dah ngantuk ni. Apa yang kau dah buat? Dah. Masuk. Kau
Ke mana kau bawa Krisha satu hari ni? Ha? Kau tahu tak? Erin yang buat report polis. Dia takut terjadi apa-apa pada Krisha. Dah. Bawa Krisha masuk. Krisha, jangan ikut Papa. Jangan ikut Papa. Kenapa Krisha tak nak dengar cakap Mama? Lepas tu Papa bawa Krisha pergi jumpa Abang. Dia bagi kertas lukisan ni. Mama? Krisha degil tau. Berapa kali Mama bagi tahu? Mama boleh bawa Krisha pergi jumpa dengan Abang jual tisu tu. Kenapa tak bagi tahu kat Mama? Berapa kali Mama cakap, jangan ikut Papa. Jangan ikut Papa. Kenapa Krisha ikut juga Papa? Pukul dia apa dia tahu? Dia kecil lagi kan? Yang kau bawa lari Krisha senyap-senyap, matikan telefon, tak call Erin, mengamuklah dia. Alah, bukannya saya nak colik budak ni, Mama. Anak saya ni kan? Amran, Mama nak Amran keluar daripada rumah ni sekarang. Mama, bagilah saya satu lagi peluang, Mama. Satu je lagi peluang, Mama. Sudah. Erin dah tak suka. Dah 5 tahun dia bagi Amran peluang, tapi kau tak gunakan peluang tu. Sekarang ni dah terlambat. Balik rumah mak bapak kau, Amran. Sekarang, pergi tinggal dengan diorang. Aku janji padamu. Dah balik. Saya masak sekarang eh. Sorry saya tertidur. First day kerja. Saya faham. Mesti awak penat, kan? Saya dah masak. Jom makan. Awak dah masak? Dah malam dah. Awak dah lama ke balik? Lama tak lama lah. Pukul 8 lebih tadi. Ni apa, Pak Tahir dia datang lambat sikit hari ni. Ramai orang kot. Sampai rumah tadi Syakir cakap awak dah tidur. Tak pula sampai hati saya nak kejutkan awak. Ni. Besar ke kilang awak tu? Besar. Sampai lenguh kaki saya. Pergi sana, pergi sini. Kesian dia. Eh, nak abang urutkan kaki tak? Nak? Kalau awak nak, awak pergi mandi. Mandi dulu, lepas tu saya urut. Dah. Allah. Dah biasa buat pun takkanlah sakit lagi. Tahanlah sikit, eh? Wah. Kerja macam mana? Okey tak? Okey.
bos baik, kawan-kawan pun baik. Baguslah. Buat kerja elok-elok. Tahu. Dah dapat kerja macam ni, kena bagi komitmen. Faham? InsyaAllah. Kawan-kawan tempat kerja awak tu tahu ke saya macam ni? Eh ni, awak jangan cakap apa-apa tahu pasal saya. Nanti tak pasal-pasal diorang ingat kita nak tagih simpati diorang pula. Kalau awak nak cakap awak bujang belum kahwin, tak apa. Saya faham. Awak apa awak merepek ni? Nanti kalau ada orang nak mengorat saya barok tahu. Adakah orang nak mengorat makcik-makcik macam awak ni? Makcik-makcik pun cantik tau. Alah, saya tahulah awak cantik. Sampai bila-bila pun awak tetap cantik juga. Tapi saya tak risau. Sebab saya tahu bos awak tu perempuan. Apa yang melingkar di jemariku semakin besar nafasku suka. Walau ia di depanku, masih kabuku tercari. Datang dan kembali, kini kau pergi, membiarkanku di sini tersunyi. Segalanya yang nyata, namun masih tak terdaya ku cuba. Hingga ku dengar suara, jangan kau bimbang, bertenang sayang. Segalanya akan sempurna. Benarkan diriku menemanimu. Selamanya ku tahu sakitnya. Biasanya melabur jiwa. Ku pasti masakan. Cik Damah, saya angkat kain jemuran tadi. Kenapa tak masak? Masak? Datuk tak cakap pun nak makan kat rumah ni, jadi saya tak masak lah. Raja tak masak? Aduh, Raja pergi masak sekarang. Sekejap lagi Datuk turun macam mana? Kan saya dah cakap, Datuk nak balik makan tengah hari. Ya ke? Okey, saya masak sekarang. Saya masak. Apa mama masak patah apa mak. Sayu ada. Raja. Apa? Pergi bagi Datuk yang kita masak. Cepat. Ya, bagus juga. Kita masak. Datuk. Cik Rana, sudah satu bulan Cik Rana kerja di sini.
Baru hari ini Datuk dapat rasa masakan Cik Diana. Dah. Ajar jangan nak merepek. Nanti Datuk turun makan. Makanan tak siap lagi. Kita tak payah tergesa-gesa. Datuk sedang tidur. Kalau Datuk sudah tidur, kurang-kurang 2 jam baru dia bangun. Sekarang Raja nak buat apa sekarang? Pergi potong bawang tu. Bawang? Teri manki gengga. Teri manki bawang kak. Cik Diana. Saya rasakan Cik Diana. Datuk sudah mula suka dengan Cik Diana tau. Dia kata Cik Diana ni baik hatilah. Itulah, inilah, macam-macam lagi lah. Boleh saya tahu tak? Cik Diana ni sudah kahwin kah belum? Hey Raja. Kenapa awak tanya? Datuk pun tak pernah tanya saya tau. Ke Datuk yang suruh tanya ni? Tak. Saja je. Saya je yang nak tahu. Dahlah tu makcik. Dah 5 tahun dah makcik menunggu. Cucu makcik tu memang tak pernah ke sini katanya. Kalau tak sesekali mesti sampai juga ada dekat sini kan? Iyalah. Kalau ada pun dia datang pun dia kenal dengan makcik pun. Makcik pun tak kenal dia ramaknya. 5 tahun biasanya muka takkan berubah makcik. Tak boleh cakap. Jangan kata 5 tahun. 5 jam pun orang boleh berubah tahu. Dia tak cocok sana, cocok sini. Tarik tangan tu semua tu boleh jadi semua. Takkanlah cucu Mak Liman nak injek botox pula kot. Habis dia nak cantik, nak muda kan. Buatlah semua. Tak apalah entah. Tak ingat tak apa. Dia dah kaya banyak duit. Mana nak ingat nenek dia kan. Jangan-jangan dia jadi penyanyi kat Amerika tu, Mak Liman? Amerika? Bukan Afrika, Amerika. Ada penyanyi di Amerika? Itu yang nama Rihanna tu. Baru tu tak ada yang penyanyi di sana. Ya tak ya juga eh. Rihanna tu orang negro, takkanlah cucu makcik tu orang negro pula. Baru tak boleh. Tak ada mana dia menjadi penyanyi. Pandai. Dia ni mengambil makan orang aja. Apa dia segan barang dalam pasar raya. Kalau laju pula lari susah nak tangkap dia. Jadi-jadi dia urimu dia. Jadi dia. Kalau saya belum kahwin, kenapa? Kahwin saja dengan Datuk. Datuk pun baik hati, loda, lemah lembut. Sejak Datin meninggal dunia, Datuk ni ramai juga calon isteri. Tapi satu pun tak jadi. Tak ada semua orang boleh masuk dapur masak macam Cik Diana ni. Raja, diorang tu semua girlfriend Datuk. Mana boleh buat semua ni? Kalau saya, saya ni pengasuh dia, penjaga dia, orang suruhan Datuk. Memanglah kena buat kerja-kerja dapur macam ni. Oh, like that ah? Yelah. Okeylah. Tak apalah. Kita sambung masalah. Okey, sambung eh.